Aduh, apa teh kahanane urepku, kudu nandang loro dipandang sesisi moto. Asik. Selamat siang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat siang semuanya. Hari non enak penanya. Pada Jumat ya. Hari Jumat tanggal 2 Oktober 2020 ya. Nah, di sini Baskoro memperkenalkan sepeda lamanya dari Pasifik ya, yaitu Norris Batman dan Norris Transformer. Nah, di sini Baskoro bakalan mereview untuk dua unit sepeda ini ya. Tapi ya, kita bakalan mereview Norris Transformer-nya. Kalau Norris Batman-nya nanti kita review sendiri dan ada di deskripsi untuk link-nya ya, untuk melihatnya Norris Batman-nya. Oke, di sini Batman sama Transformer lagi akur. Jadi si Batman nungguin ya, nungguin si Transformer di review sama Baskoro. Itu banyak banget tuh. Itu ada tipe eksotik 2612 AM ada ya. Ada Turansa 2906 MX ada. Ada Aviator Alloy ini. Ini Aviator Alloy juga ada. Norris 2.1 masih banyak ya. Dan harganya itu di bawah 5 juta ya. Harganya itu di bawah 5 juta. Termasuk si Norris Batman ya. Ini Norris Batman harganya spesial banget. Ini harganya nggak nyampe 5 juta ya. Ini Norris Batman nggak nyampe 5 juta yang ini Norris Batman. Dan apalagi ya? Sekarang untuk spare part kita juga udah ada. Ada spare part apa tadi itu ya? Pelek-pelek nih. Ini buat yang suka modifikator ya. Ini ada pelek ukuran 21 3/8. Ini peleknya pelek tinggi. Tuh. Ini manis banget. Untuk harga langsung di WA Baskoro aja di 083-871-44-4414. Terus ada pelek ukuran 16 juga ada. Ini sadal-sadal pengen empuk juga ada. Yang datang, yang dekat dari toko Baskoro di sini ya, langsung aja datang. Alamatnya gampang banget. Jalan Tentara Pelajar nomor 1 Kota Tasikmalaya. Alamatnya Jalan Tentara Pelajar nomor 1 Kota Tasikmalaya. Tuh. Itu ada lampu merah Nagara Wangi, itu ikonnya, jantungnya Kota Tasikmalaya, Tugu Asmaul Husna ya, Tugu Asmaul Husna. Seri atuh. Seri. Oke, kita sekarang langsung lihat saja untuk Norris Transformer-nya. Ini Batman-nya kita review nanti belakangan ya, kita review Norris Transformer-nya. Dia menggunakan ban ukuran jari-jari, langsung ke belakang, coba kasih ke corner. Ban, dia menggunakan ban 150 ya, 20-150. Pentilnya itu pentil biasa, menggunakan pentil biasa, dan peleknya pelek tinggi. Garpu dia besi, untuk batang dia aluminium. Ada front block, nah ininya juga udah di sini ya, jadi lebih enak ngecenginnya, khas Norris. Lalu kita dari atas, dia masih menggunakan Shimano ya. Dia masih menggunakan Shimano, setangnya juga setang lumayan lebar, dan dari pengereman dia menggunakan aluminium. Nah, dia dari shifter dari Shimano, sorry, pengereman dari handle rem, dia menggunakan handle rem aluminium. Nah, di belakang, nah ini untuk si crank ya, untuk gear depan dia menggunakan side kayaknya, ini side atau apa nih, ini warna-warni, ada warna kuning, warna merah, warna hijau, warna biru, dan warna bodas ya, warna naon ya, itulah pokoknya, warna hijau itu warna naon. Dari pedal dia masih menggunakan yang biasa plastik ya, ini plastik.
kalau misalkan mau ditambah dua kreng depannya, dia udah ada dudukannya ya. Dia udah ada dudukannya. Nah, ini juga udah ada pelindungnya untuk si tiang jok ya. Joknya juga dari Pasifik. Langsung dari grup set belakang dia menggunakan Shimano Tournai TX 8 percepatan. Untuk rem masih menggunakan pengereman biasa atau masih menggunakan pengereman pengereman kabel ya, bukan hidrolik. Nah, tuh Batman-nya cemburu. Ya, nanti sama Baskoro bakalan di-review untuk Batman ya. Untuk masalah harga, Norris Transformer 5 jutaan saja ya. 5 jutaan saja, lebih jelasnya langsung aja di WA Baskoro di 083-871-44-4414 atau data langsung ke Pacific Bike Tasikmalaya, Jalan Tentara Pelajar nomor 1, Kota Tasikmalaya. Ini si Batman udah gatel pengen di-review ya. Jadi sama Baskoro udah dulu, cukup aja seperti itu. Jangan percaya IG selain Pacific Bike Tasikmalaya. Amanah Jaya, terus itu Amanah Jaya itu bukan IG Pacific ya, itu bukan IG-nya Baskoro. Terus Roadback 17 juga bukan IG-nya Baskoro. IG-nya Pacific Bike Tasikmalaya cuma satu, yaitu Pacific Bike Tasikmalaya. Terima kasih dari Baskoro, selamat siang. Hari Jumat tanggal 2 Oktober 2020. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.